aku, kita akan bermain game Valley Setter Valley untuk menghibur puasa. Anak aku ketik untuk menghibur puasa. Nah, kita pak, aku ini kita nggak, kita di sini rencananya kan pindah kota dan ngumpulin juga di sini. Aku nggak keren dengan ini. Kayaknya lebih banyak. Lumayan gitu ya. Terus banyak nanan ini. Kita 60 menit guys. Kita janji kesepakatan 60 menit. Kalian minta request mau kalah nah, kita hari ini kita nebang pohon dulu lah kan nanti berarti sama risiko kurang. Nah kita bersihkan dulu kita mau kita jualan ya. Nah kalau di under itu, nah kalau besar ini kan, nah aku punya zoom kayak gini aja yang biasa. Sebenarnya mesin jadi kita bakal masuk ke valley selama 1 bulan ini sampai tamat sampai valley ini sejalan cerita juga aku mau searching ceritanya. Oke, kalian mainin gitu. Nah, dari kita sudah full. Kita, nah, kita akan terus di stop, akan terus. Nah, katanya bisa bahasa Indonesia coba. Enak bahasa Indonesia. Musiknya nol. Musiknya kita gak usah pakai musik karena nanti copyright. Aku ngupload kemarin itu copyright. Kita screenshot ya ini guys, game ini harus saya banyak settingnya pastinya pindah kan. Tuh jualan gitu. Tunggu guys, kayaknya kita bakal keluar, kita bakal selesai kan? Kita bakal tidur, stamina kita habis dan kita bakal keluar sebentar gitu. Nah kalau bayangan menebang kayak kita berjajar tanam, kita bercocok tanaman ini katanya bisa dicocok banyak pakai ini. Kita siram-siram dulu
Gua ada iman. Nanti kita bakal ke shopnya kayaknya di hari berikutnya dan aku bakal keluar. Nah kayak begini, nah saving kita terlalu capek. Nah ini gitu. Kita sudah level up. Oh hujan hari ini. Aduh hujan. Bentar guys. Nah ini manis. Rata ke sini. Kayak ada YouTube sudah. Memang gak ada. Lanjutkan berbang. Hanya di PC saja yang bisa bahasa Inggris. Iya. Kita kapan-kapan bakal main. Tentu ya pasti PC yang bisa berbahasa Indonesia. Bahasa ini kita ngerti. Nah, ini kan lanjutnya. Dari kedua hujan-hujan gini. Tuh, kita tidur. Ya, oh, kayaknya hari ini gak bisa gitu. Guys, kita kayak pekerjaan. Motong kan ini gitu. Bikin pertanian. Ya, perlakuan itu seperti ini. Kita pakai mana ini? Ya, kita bakal bereksplorasi di hari besok. Iya tak ingat. I keep the feeling in the cool stuff, but my backpack is the full. The doesn't sound and the like your precious. I got you correct. Stop precious general store today and check out. And see you next time. Kita bakal tidur. Dan lo penen kita berapa tuh kasih kak Jad. Suara ngebak nih. Nah, kita tidur. Hari ini kita gak ngebak keuntungan apa-apa. Kita mau berdagang tuh. Nah, itu. Kita memang aku sedikit saja. Kita nyiram-nyiram dulu gitu. Kita ngambil air dulu. Kayak biasa. Kakak itu memang. Dan kita akan bakal pergi. Lihat map dulu. Map. Hmm.
sini tokonya. Oh entah man. Saya bakal cari itu apa dia guys. Lu nggak tahu apa apa di sini, nggak tahu orang kita di mana sih. Ini turun, ini di jalan ini turun. Iya perjuangannya di sini. Di sini nggak ada apa-apa sepertinya ya. Aduh, kontrolnya nggak enak sih. Mau tak setting. Wah ini kotanya. Kita bakal. Waduh, oh hari ulang tahunku tanggal sekarang ini. Operasi. Aduh open toko. Toko tok ini. Saya ke toko tok. Kita bakal tanya-tanya. Oh, hey, so you're in a new hello. Saya menunggu toko buka. Ya sudah, sudah. Sisi bisa buka, sisi buka dong. Buka apa? Food, ini makanan. Loh, halo. Dia tanya ya. Satu seat normal. Ini ada quest. Bisa tahu kita mau jalan-jalan aja berujung-ujung ke toko shop toko putih ini. Aduh jam 12. Nah bawah misinya ada sih. Duh, ada orang. Sudah bisa. Ini temukus. Gak bisa. Tokonya buka sih. Nah, tokonya. Kita kunjungi coba. Wih, ada orang sih. Kita cek bentar dulu.
aku mau kasih item, nggak bisa. Aku harus belajar trigger karena aku kan masih pemula. Kita mau pula, kita mau jalan-jalan dulu di sini. Ramainya 60 menit lah. Di sini ada Jojo Mart. Kita mau ke Jojo Mart. Jojo Jolo. Mahal-mahal di sini. With floor. Ih, perlu aku beli satu. Kita ngobrol-ngobrol sama orang sini berkencan. Kasihnya kita juga lu gak bisa kasihnya. Kita harus ngobrol-ngobrol. Si mana pertemanan. Nah, Lewis ini suka. Kalian komen guys. Itu di game tak put thumbnail ini dulu. Nah, sudah guys. Kita lanjut lagi. Kita tadi foto thumbnail lumayan deh. Jadikan nanti diedit jadi foto thumbnail. Jalan-jalan di kota Jojo. Ini kita sekarang ada di dekatnya Jojo pasti. Ini ada jembatan. Ini buat di bawah sini ya. Di bawah. Jadi jembatan ini ke bawah begini. Ke bawah aja. Kita harus ke apa mapnya. Nampak berkunjung. Wih, ini juga. Oh, di sini jualan koper. Akhirnya. Saya. Upgrade terus. Wih, mahal. Oh, tempat upgrade ini. Upgrade terus. Nah, kita harus belajar di episode ini kayaknya kita bakal lo open oh kita baca buku nanti aja ini kalau kita kabur toko bookstore. Oh sudah kosong berarti kita hari ini menjelajah map ya. Nah, kita bakal kayak ini kita bakal pulang ngelak jembatan. Ih ada orang tanya. Nah, kita harus datang ke ulang tahun mereka. Kuburan ya. Tuh kepala. Oh, harus kita kunjungi ini rumahnya orang. Kayak dia nggak jual apa-apa. Nah ini beda lagi. Kembali pulang.
untuk perform kita untuk peternakan. Di sini sesuai nomor jualan. Fun, kata orang-orang. Nah, panjang sekali tadi bisa dari ini. Nggak sengaja. Kelebihan dan lain luka. Berarti kita di sini bisa pindah rumah. Nah sudah, kita sudah reklamasi di ini, berarti jalan pintas satu. Oh ini keluar. Enggak bisa terpakai. Wis tahu, jadi peternakan ke sini itu peternakan. Berarti nah ini ikuti jalannya aja, sudah keluar. Ada orang. Lumayan dibuat over. Ada orang-orang di sini. Oh iya, benar ini jalannya. Ini kalau nggak salah sih. Kita bakal ini kalau lurus itu kemana. Kita bakal pulang aja, bekerja roti ya. Kita naik bis, kita bakal naik bis. Tidak ada apa-apa tuh. Oh iya, foto. Nah, kita bakal pulang ke kebun kita. Kita lihat ini nanti. Ke beach, ke pantai. Itu ke pantai. Gajah Mart beach itu di bawah sini. Iya di bawah. Tapi besok aja kita bakal ke beachnya. Ini sudah. Kita bakal habiskan stamina kita di kebun. Kita mau jualan, tapi kalau kalian tahu tempat jualan, komen aja di bawah guys. Jadi kita support teman banyak sih. Kita belum ketemu orang-orang. Kita bakal istirahat hari keempat, kita malam sekali. Kayaknya sekian gini dulu guys, kita bermainnya sudah selesai, sudah cukup lama. See you guys.